Lionel Messi buka suara usai kekalahan tragis timnas Argentina dari Arab Saudi di Piala Dunia 2022. Timnas Argentina menghadapi Arab Saudi pada pertandingan pertama grup C Piala Dunia 2022 yang digelar di Lusail Stadium Doha, Qatar pada Selasa 22 November 2022. Dalam pertandingan itu, Messi menjadi pemain pertama yang mencetak gol pada 4 Piala Dunia berbeda untuk La Albiceleste. Namun sayangnya, rekor itu sedikit ternodai karena Argentina menjadi pihak yang kalah pada akhir pertandingan. Mereka takluk 1-2 usai Arab Saudi membalikkan keadaan lewat gol-gol dari Saleh Al-Sehri di menit 48 dan Salem Al-Dawsari di menit 53. Messi menilai bahwa penyebab kekalahan Argentina pada laga ini tak terlepas dari dua gol balasan cepat dari Arab Saudi yang tercipta dalam rentang waktu 5 menit. Akibat kekalahan ini, timnas Argentina menjadi juru kunci grup C Piala Dunia 2022 dengan masih ada dua laga untuk dimainkan.